Oke, kita masuk ya. Let's go. Ya, di shop ada dribble buat Ken ya. Cara ikut Garuda Cup udah tutup sendiri lewat Discord. Lu mesti join join Discordnya yang Garuda ya. Masih sama, nggak diubah. Perkiraan Pierre. Ijo merah mungkin. Yang satu lagi apa sih? Gino ya, mungkin biru juga kali. Mungkin biru ya. Karena aku konsen dulu lah. Ya Pierre mungkin biru kali. Ayo sini tebak-tebakan lah. Duh, ngapain gua kasih ke sini? PA, PA, PA. Ed, ada yang pakai caps lock, Ed, nggak jelas. Kasih tahu dulu, Ed. Lapar beli makan ya. Penasaran kenapa nggak boleh caps? Banyak alasannya sih. Kalau channel gue yang nonton udah ribuan kayak Taraat segala macem sampai chat aja nggak kebaca, ya terserah sih itu kalau mau pakai caps atau apa ya. Tapi untuk channel gue yang masih baru 3.000 lebih doang dan semua viewer yang datang ke live itu menurut gue penting, jadi gue nggak pengen ada yang iniin lah, lebih di atasin gitu. Dibikin rule biar ini ya sih. Biar bisa aman dan chatnya kebaca semua. Akep. Waduh, full power masih nggak bisa. Ya. Ya. Ya udahlah. Wow, nekat ya. Lewat kayak memang. Wah, ketenggel doang. Rp23.800 harusnya sih lewat ya. Bisa jebol ini. Pantesan dia langsung passing ya. Dia ngelihat si Hugonya bebas.
Oke, okay, nice. Woo! Soga, the best. Video Santoloyo yang mana, Bang? Yang ada banner Levin ya. Cek di karakter analisis atau playlist Third Anif ya. Gua ada bikin playlist untuk Third Anif sama karakter analisis. Jadi kalau mau lihat review Santoloyo ada di situ. Aduh, lewat lagi. Dapat lagi nih Shuganya. Kali ini low ball. Kita lihat. Gila Shuganya. Kalau retap harus gacha. Harus bro. Soga sama Igawa itu harus. Pemain penting. Lebih penting dari Kevin. Lebih penting daripada Kevin sama si... Itu ya, Eric. Si Kevin sama Eric sebenarnya nggak jelek. Tapi dia khusus banget buat beberapa tim doang bisa masuknya. Buat dapet max apa statsnya. Lebih universal Igawa sama Soga. Come on. Wah, jebol. Sesuai dugaan, emang pasti jebol sama Hyuganya sih. Uti doang lagi dapatnya sial. Let's see. Tembus. Nice. Nice job Hyuga. Babak kedua gue ganti nggak ya si Espadas? Tadi Ginos lumayan work sih, cuman takut di spam sama Levin aja sih. Espadasnya masih lumayan penuh ya. Yang bisa terbang sih Hyuganya doang sih. Kalau elemen juga, tapi kalau gue masukin Gino, kayaknya gue masukin Gino aja ya, lebih ini kayaknya. Hello Luxafat, I'm new in your stream, very good player, thank you Balas Ola, thank you for coming. Gue bingung nih mau ganti nggak ya Espadasnya. Hyuganya udah 2 kali shot sih, harusnya sih udah susah ya. Ini gue ngeri-ngeri doang, Levin doang sih. Di stamina killer. Oh, kalau gue masukin Gino, si ini nggak aktif ya. Jadi, better gue kayak gini aja sih. Oke lah, kayak gini aja deh. Tadi untung yang match pertama nggak sadar tapi tetap bisa ya. Iya.
Mana Ramirez? Belum kaca, Yun. Oke, okay, Hyuga-nya udah diganti ya. Hyuga cocok di tim lu, iya. Gua kepengen makanya. Shoot dah, shoot. Ini ada yang PM gua si Little Dog lagi nih kayaknya. Masih nanya LB-nya Soda RS. Ya kan di spam sama si Levin pasti. Gesek, gesek. Nggak perlu gesek sih, Yun. Cukup sih harusnya. Dari ladder banyak kok. Natu Reza. Sakoi. Lil Dog. Di review Sontoloyo udah ada, jangan PM-PM gua nanya begituan. Lihat sendiri aja daripada gua jawab lu lama, mending langsung ke videonya aja. Udah tahu gua lagi nge-live, malah PM-PM gua tanya begituan. Udah ada jelas di review Sontoloyo. Mana sih, pusing gua. Kimeru. 3-1 dong, biar gua aman. Wah, Yappamori. Dapat. Wah, lewat lu anjir. Morisakti. Morisakti. Mori baru. Speedless anjir Morinya, iya. Padahal gua full power loh. Gila bener. Offset. Wah, gawat. Abis ini Exodus. Gawat di dribble shoot. Nah, tapi stamina dia nggak tahu cukup aja. Ah, lepas aja deh. God Mori. Lepas aja sih kayaknya ini. Jebol sih harusnya. Kita. Gila, gua udah nge-live 3 jam, parah. Hakai Singwa Tomerarenai. Kita lihat masih ada 31. Apakah Hyuga jadi MVP? Masih bisa one to shoot lagi sih, tapi nyebelin banget. Wah! Salah gua, telat. Sial. Guys, bagaimana ini?
Dribble shoot. Yalah, dribble lagi. Bisa, masih bisa oper juga. Telat tapi gua, timingnya. Aduh. Wah, gua dribble kena. Rengsek. Udah mulai enggak konsen sih gua. Udah terlalu lama nih gua nge-live, capek. Rp8.000 doang. Super cash aja lah. Salah gua. Besok lagi nontonnya greget sendiri. Ya et gua lagi kalau kayak udah kayak gini begitulah. Genso. Abis ini gue istirahat sih, abis ini ya. Wajah udah kusut, iya udah capek sih. Gue ga kicciri osaete kuru ze. Kalau kalian ngerti, cari referensi di channel lain aja, banyak kok. Pusing, udah pusing. Sudahlah. Paling enggak coba seri aja dah. Kalau misalnya memang enggak bisa menang. Sudah pusing. Okay, nice, kena. Ah, Galvan limited ya. I see. Dikira mau gacha makanya banyak yang nonton. Bisa jadi. Agak gacha kok. Kalau dimbolnya aja nggak ada, mau gacha apaan? Kanarazu kawasu. Salah sih gua tadi, harusnya pas di si siapa namanya? Si botak nih.
Si botak ini harusnya tadi gue match up-in sama si Naturalisa sih. Terus gue dribble, baru gue oper ke si Michael ya, soalnya biar dia lebih depan. Tadi kalau tadi agak kurang, sedikit kurang maju. Cari juga. Ya, giganya boncos. Kita lihat. Chance ini sih terakhir. Kalau lewat ya udah. Kena tipu timeline lu. Bisa jadi. Critical. Let's see. Zeh. Masa Mori GG banget sih. Seri lah ini paling enggak. Kalau enggak seri menang. Woo! Nice. Thank you. Arigatou. It's a miracle. Gile got Mori. Oke okay guys, live streamnya sampai sini ya. Thank you semua udah mau mampir sama nonton. Besok-besok mungkin kalau nggak gue live lagi atau pas gue lagi match sama Garuda Cup lagi, mungkin gue bakal live-in juga ya. Jadi mungkin kalau misalkan tanding di malam-malam, mungkin juga gue bakal live-in, tapi cuma sebentar doang ya. Kagak akan lama ya. Thank you bang, thank you bang. Tuh udah mulai ngaco gua tuh.